Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Nah, alhamdulillah hari ini, tahun ini Bapak bisa mengajar di kelas 4 Ammar bin Yasir. Jadi, ini hari pertama Bapak mengajar pelajaran apa coba? Pelajaran syariah di kelas 4 Ammar bin Yasir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagaimana nih perasaan kalian belajar bersama Bapak? Tapi sayangnya kita belajarnya masih melalui jaringan, belum bisa tatap muka, belum bisa kumpul di kelas. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa kembali belajar di sekolah bersama teman-teman, bertemu dengan guru, bisa bermain bersama, sehingga pembelajaran pun lebih menyenangkan. Nah, mudah-mudahan ya, kita berdoa. Nah, kita kembali lagi. Insya Allah, anak-anakku semua, kelas 4 Ammar bin Yasir, Bapak hari ini akan menyampaikan pembelajaran pertama di minggu pertama di pelajaran syariah. Tapi sebelum kita membahas materi hari ini, Bapak akan ditemani oleh teman-teman Bapak. Siapa aja kira-kira? Kita kenalan dulu ya. Nih, yang pertama ini namanya adalah Ammar. Ya. Kemudian yang kedua ini namanya Amir. Nah, yang ketiga yang di sana itu namanya Umar. Nah, selanjutnya yang keempat itu namanya Ahmad. Nah, dan yang terakhir yang kelima itu namanya Mahmud. Kita ingat-ingat, yang pertama itu Ammar, kemudian yang kedua yang pinggir Bapak ini namanya Amir. Kemudian yang di atas itu namanya Umar. Kemudian sebelahnya itu namanya Ahmad. Kemudian yang di sana itu namanya Mahmud. Nah, ingat-ingat ya. Dan kita akan belajar apa hari ini? Asas agama Islam. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih yang dimaksud dengan asas? Nah, asas itu bisa juga diartikan dengan pondasi dasar. Nah, kalau kalian lihat rumah atau kalian contohnya lihat masjid-masjid yang besar, biasanya di dalamnya itu ada tiang-tiang penyangga. Nah, tiang penyangga itu bisa juga diartikan sebagai asas atau sesuatu yang menjadi dasar yang menopang. Biar apa? Biar bangunannya itu kokoh, kuat, tidak mudah rubuh. Begitu juga di dalam agama Islam. Ada asas-asas yang membuat agama Islam itu menjadi kuat, menjadi kokoh, sehingga apa? Sehingga tidak mudah dihancurkan oleh orang-orang kafir. Nah, kira-kira apa ya asas yang ada di dalam agama Islam? Tapi sebelum kita cari tahu apa saja asas yang ada di dalam agama Islam, Pak Isan mau kasih contoh melalui gambar. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Dan kita ditemani sama siapa coba? Masih ingat tidak? Sama Ammar. Nah, di sini Bapak ditemani sama Ammar mau menjelaskan nih. Di sebelah Bapak ada gambar pohon. Nah, kira-kira apa sih maksud
nikmat pohon itu kalau kita sangkut pautkan dengan judul yang tadi akan kita bahas, asas agama Islam. Nah, kalian perhatikan, di pohon itu ada apa saja ya kira-kira? Kalau Bapak sebutkan yang pertama, di pohon itu Bapak lihat ada banyak daun. Kemudian yang kedua, ada juga ranting-ranting pohon yang bercabang. Kemudian yang ketiga, ada batang pohon yang besar. Dan yang keempat, ada yang kelihatan. Tapi ini penting loh buat pohon, apa coba kira-kira. Nah, benar. Yang keempat adalah akar pohon yang tumbuh ke bawah tanah. Nah, kalau kita ibaratkan atau kalau kita buat permisalan, asas di dalam agama Islam itu sama halnya dengan pohon yang ada di sebelah Bapak. Nah, ada yang menjadi akar, ada yang menjadi batangnya, ada juga yang menjadi ranting, kemudian ada yang menjadi daun-daunnya, atau bahkan ada juga yang menjadi buah-buahnya. Nanti coba kita lihat lagi ya, gimana sih maksud dari yang dijelasin sama Pak Isan, aku kok belum mengerti. Nah, nanti kita coba bahas ya sedikit-sedikit. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang Bapak ditemani oleh Umar. Nah, tadi sama Amar, sekarang sama, bukan Umar, tapi Amir. Nah, kita lihat ya, apa sih yang mau ditampilin? Nah, landasan agama Islam. Atau tadi, asas agama Islam. Nah, yang pertama itu apa? Al-Quran. Kemudian, setelah Al-Quran, kira-kira apa ya? Pasti kalian udah tahu jawabannya. Benar, jawabannya adalah As-Sunnah. Kita ingat, Nabi dulu pernah berkata, aku meninggalkan perkara untuk umatku. Yang mana ketika kita berpegang kepada kedua perkara itu, kita tidak akan terjerumus kepada kesesatan. Apa itu? Al-Quran dan juga As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? As-Sunnah itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi, kemudian perkataan perbuatan Nabi yang tentunya harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Al-Quran juga As-Sunnah ini merupakan dua landasan paling utama di dalam agama Islam. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ditemani oleh Ahmad dan ditemani Amir dan juga Ahmad. Mahmud belum keluar. Nah, ada rukun Islam. Kemudian ada apa lagi ya? Ada rukun iman. Dan terakhir, ada ihsan. Bukan nama Bapak ya, tapi ini ihsan. Apa sih maksud dari tiga yang di atas ini? Rukun Islam, rukun iman, dan juga ihsan itu merupakan tiga pokok cabang dari landasan agama Islam. Nah, kalau tadi Al-Quran sama As-Sunnah itu menjadi pokok paling dasarnya, ya. Kalau rukun Islam dan rukun iman juga ihsan itu merupakan pokok cabang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam itu ada 5. Rukun iman ada 6. Dan ihsan itu apa coba? Kalau ihsan adalah keadaan seseorang ketika beribadah seakan-akan dirinya itu mampu melihat Allah. Tapi kalau tidak mampu, dirinya itu yakin setiap ibadah, setiap perkataan, setiap perbuatannya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan ihsan. Nah, tiga poin juga merupakan
hal yang paling penting dalam agama Islam. Dan dalam mengamalkan tiga poin ini, mengamalkan rukun-rukun Islam, kemudian mengamalkan rukun iman, mengamalkan juga ihsan, harus berdasar kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi satu sama lain saling berkaitan. Nah, biar tambah paham, Bapak coba kasih gambar lagi. Gambar apa coba yang tadi di awal? Gambar pohon. Kita coba lihat ya. Mana gambar pohonnya? Coba kita tanyain ya. Ke siapa tadi namanya? Ke Mahmud. Mahmud, coba mana gambar pohonnya? Kita munculkan. Sah. Wah, kehalangin sama Bapak. Bapak miring sedikit. Kita geser sedikit. Nah, kalau kalian perhatikan gambar pohon ini, coba kalian tadi ingat, landasan paling awal atau landasan paling dasar di dalam agama Islam itu tadi ada dua, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, kalau diibaratkan, Al-Quran dan juga As-Sunnah itu adalah batang dari pohon ini. Atau bahkan akar yang ada di dalamnya yang menyebabkan pohon ini bisa tumbuh dengan tinggi, tumbuh dengan sangat besar, dan juga tidak mudah untuk tumbang. Itu Al-Quran dan juga Sunnah. Sedangkan cabang-cabang pohonnya adalah rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, kemudian ihsan, itu diibaratkan seperti halnya cabang-cabang pohon. Sedangkan ada buahnya sekarang. Wih, pohonnya sudah berbuah. Buahnya itu adalah hasil dari amal yang kalian sudah kerjakan. Dari rukun-rukun iman, rukun Islam, ihsan yang sesuai berdasar Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka hasilnya akan menghasilkan buah yang manis atau pahala yang berlimpah. Itu gambaran ilustrasi untuk materi pokok ajaran agama Islam. Dan jadi kalian juga bisa mengerjakan soal yang ada di lembar kerja yang sudah Pak Ihsan berikan kepada kalian. Selamat mengerjakan dan mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sudah jelaskan mudah untuk kalian pahami. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Dan terima kasih teman-teman Bapak. Tadi ada Amar, ada Amir, ada Umar, ada Ahmad, ada Mahmud yang sudah menemani Bapak. Dan juga kalian semua yang sudah menemani Bapak menyaksikan tayangan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Syukron ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.